Halo teman-teman, kembali lagi di channel kita. Nah, hari ini mau share kegiatan Mas Galang. Jadi pagi ini dia itu mau berangkat sekolah. Kebetulan di sini ayahnya itu datang, teman-teman, dari ambil makanan untuk lansia-lansia, dan di sini Galang itu excited banget mau salim ayahnya itu dia. Itu namanya Hendry, teman-teman. Kalian bisa kenalan ya. Jangan lupa kenalannya tuh dengan cara like, comment, dan subscribe. Nah, di sini dia itu salim, terus cium-cium ya, seperti inilah layaknya seperti seorang ayah dengan anak ya. Jadi ya seperti itulah lah. Bingung aku mau ngomong apa, guys. Jadi ini tuh videonya aku ambil sekitar jam 7 kurang seperempat gitu. Kebetulan ini Galang itu sekolahnya di belakang rumah. Jadi deket. Terus ini ADL, teman-teman. Halo, aku gemoy kan, Masya Allah. Nah, ini umur ADL itu 8, guys, atau 1 bulan lebih gitu. Ini dia aku sambi-sambi gitu. Aku masak, aku ngurusin Galang. Pokoknya ini anak pinter banget, anak gak rewel, Masya Allah. Untuk hari ini aku masakin Galang itu sayur sop nih. Sayur sopnya ya seperti layaknya sayur sop. Ada wortel, terus ada kubis. Terus ini aku siapin bekalnya, ada nasi, apel, telur, sama tempe. Ini cuma 2 sendok, guys, tapi ini kurasa cukup lah buat anak usia 4 tahun. Karena ini sudah pukul 9 pagi, di sini aku mau anterin bekalnya Mas Galang. Ini adik Eli tuh mau aku ajak. Ya enggak apa-apa, karena ini emang ceduk ya, guys, tapi ya ternyata panas gini, kasihan banget. Ini aku kerukupin, guys, L-nya. Soalnya emang panas banget. Ayo, siapa di sini yang suka jajanan SD? Kalian pasti bernostalgia kalau ke SD itu ada jajanan yang murah-murah, ada es, terus kayak ciki-ciki yang legend banget kan. Nah, di sini aku udah nyampe di sekolahannya. Terus ini aku ngomong sama gurunya dan pintunya langsung ditutup biar anaknya itu nggak lihat. Nah, ini aku udah sampai di rumah lagi. Ini adik El aku turunin ke kamar. Dia tidur, terus lanjut aku mau sarapan. Di sini ayahnya Galang itu udah pulang. Dia udah nambil ban itu, terus dia lagi koroin ayamnya. Ya benar banget, ayamnya itu lagi sakit, guys. Katanya batuk pilek. Ada-ada aja nih ayam ini dikoroin sama dia. Terus ada liurnya gitu, guys. Iyuh. Nah, itu yang diambil tuh liur. Nah, itu diambil, terus basahin lagi, ditaruh lagi ke mulutnya. Liurnya diambil lagi. Pokoknya itu sampai bersih gitu, guys. Dia bersihin ayamnya. Ya udah deh. Pokoknya kalian kalau ada video aku langsung tonton sampai habis ya, teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.